Untuk permulaan, saya akan bacakan kisah yang pertama. Yang ini adalah satu kiriman tentang kejadian yang berlaku. Ini berkenaan dengan perbuatan sihir. Walaupun kata pengirim kita dah hidup di zaman serba canggih, zaman aplikasi, zaman teknologi, tetapi perbuatan terkutuk sihir masih lagi dipraktikkan oleh sesetengah individu-individu yang mementingkan diri sendiri. Dan inilah pengalaman yang ingin diceritakan dalam Misteri Jam 12. Kepada KC dan juga para pendengar Ria 897 FM, terima kasih kerana membaca dan memilih kisah pengalaman saya. Ini adalah kiriman yang saya terima, datangnya daripada pengirim kita yang hanya ingin dikenali sebagai Salina, bukan nama sebenar. Saya adalah mangsa sihir. Saya baru sahaja, boleh dikatakan baru sahaja pulih. Entahlah 100% ataupun tidak, tapi Alhamdulillah, dah masuk 8 bulan saya bebas daripada terkena sampukan, rasukan, gangguan sihir. Begini kisahnya. Ini adalah tercetus daripada perasaan ketidakpuasan di tempat tugas. Ialah di tempat kerja ni, kalau kita bekerja keras, kalau kita tunjuk yang kita ni rajin, orang akan cakap kita ni kaki mengangkat mengampu bos. Itu yang sering kali saya terima. Kau ni mengangkatlah, kau ini spoil market lah, nak naik pangkat lah tu. Tapi sememangnya saya kerja keras ni, memang saya nak naik pangkat, nak naik gaji. Sebab itu saya lakukan kerja saya dengan bersungguh-sungguh, kata Salina. Akan tetapi kerja keras saya ni sering kali dianggap oleh teman-teman saya sebagai satu jerat untuk mereka semua yang juga tidak akan dapat naik pangkat seperti saya. Malah saya beritahu mereka, kalau korang rasa korang boleh buat, buat, aku tak kisah. Kalau rezeki korang nak naik pangkat, Alhamdulillah, aku turut gembira. Tapi kalau aku nak buat, korang tak nak buat, janganlah mengganggu usaha aku untuk menjadi yang baik. Pendengar Ria 897 FM, ada seorang pekerja ni lah. Saya tak nak sebut rakan sebab dia bukan kawan. Kawan tak akan buat kerja seperti ini. Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kata Salina, dia mula mendapat tahu yang seorang rakan kerja ni seolah-olah tidak puas hati dengan dia. Dan seolah-olah merasakan yang Salina, yang itu yang saya sendiri ni, sengaja nak naik pangkat dengan melakukan kerja-kerja seperti mengangkat bos, ya. Ada kalanya kita ni manusia. Kadang-kadang kita tanya bos, bos dah makan? Tanya macam tu pun akan mendapat sindiran-sindiran sinis daripada orang-orang tertentu ini. Saya tak faham. Tanya orang apa khabar, selamat pagi pun akan jadi masalah. Sebab mereka kalau dah pandang serong, apa kebaikan kita buat pun mereka akan tetap pandang sebagai satu hasad dengki. Pendengar Ria 897, Salina menceritakan lagi pengalaman seram saya bermula di tempat tugas. Apabila saya dapati ada beberapa barang yang ditaburkan, antaranya tempat duduk saya. Saya pernah ternampak dekat tempat duduk kesi, kerusi yang saya duduk ni, ada orang tabur pasir. Pada mulanya saya ingatkan memang ada pasir. Ya, mungkin daripada atas orang buat drilling ke. Tapi bila saya fikirkan, pasir ini tidak akan berada di tempat duduk. Kecuali kalau dia tabur dekat atas lantai, kemungkinan dari kasut. Kemungkinan. Tapi ini betul-betul tempat saya duduk, Casey. Ada orang tabur pasir. Saya anggap yang baik-baik, tak nak fikir yang bukan-bukan, kata Salina. Salina.
Bayangkan mendengari 897 FM. Saya langsung mengambil kerusi saya. Saya tolak sampai dekat pantry. Kemudian saya bersihkan kerusi itu. Bersih dah bersih. Saya tarik kerusi itu, tukar dengan satu kerusi tempat duduk yang tidak ada orang. Saya tahu dah ada mula orang nak main kotor, tapi tetap saya usaha. Dan akhirnya Casey, dipendekkan cerita, saya seperti yang saya inginkan, dapat naik pangkat dan dapat naik gaji dalam ofis. Kini saya bukan duduk dekat cubicle lagi. Staff-staff yang biasa, termasuklah salah seorang senior staff, duduk dekat cubicle. Cubicle ni adalah ruang-ruang yang hanya ditutup dengan pembahagi ruang. Bila naik pangkat, saya ada office. Ya, ada pejabat saya sendiri. Jadi saya pun dipindahkan ke dalam office. Rasa selesa sangat. Ada bilik sendiri. Yalah, tempat yang lebih peribadi untuk melakukan tugas dengan lebih baik lagi. Tiba-tiba, sedang sibuk saya mengemas meja saya, ada bunyi ketukan pada pintu. Masuk. Dia pun buka pintu. Puas hati, dapat naik pangkat. Dapat ofis baru. Kau ingat, benda ni tak lama eh? Kau ingat tau, tak lama. Saya terdiam. Kenapa busuk sangat hati orang-orang ni? Saya tetap teruskan kerja saya di hari yang pertama, bermula hari Isnin sebagai pangkat baru. Hari itu merupakan hari Jumaat, Casey. Saya berpindah ke ofis yang baru. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Begitu busuk hati seorang yang digelar Melayu. Melayu Islam, Casey. Busuk hati. Tak apa, tetap saya tak indahkan apa yang dikatakan pada saya. Malah saya terus bertugas pada hari Isnin. Hari Isnin saya dapati dalam ofis saya ada dua biji telur. Dua biji telur ni saya ternampak dekat bawah meja di ofis. Astaghfirullahalazim. Dah tak ada kerja ke orang-orang ni? Saya hairan, Casey. Padahal saya kunci pintu ofis. Hanya saya dengan pembersih, pekerja pembersih ada kunci. Lalu saya bertanya pada pekerja pembersih. Nita pun datang. Nita, ada orang masuk ofis saya tak tadi? Dia diam. Ada tak ada? Ada puan. Siapa masuk? Dia pun sebutkan nama orang tu. Apa alasan dia masuk ofis saya? Oh, dia kata dia nak tolong puan alihkan barang-barang dekat tempat lama, nak masuk tempat baru, puan suruh. Nita, mulai hari ini, kalau awak tak dengar dari mulut saya, tak ada orang boleh masuk ofis saya. Faham? Baik, puan. Nita pun berlalu pergi. Busuk betul hati orang tu. Sanggup berbohong nak tolong saya pindah. Dua biji telur ke si bawah meja. Saya menggunakan sapu, penyapu dan juga tempat buang sampah. Tolak telur tu masuk dalam bakul sampah dan buang dekat luar. Lama kelamaan, Casey, makin lama makin berani orang ni. Antara perkara yang saya terkena adalah bila saya kena duduk dekat ofis balik jauh malam sebab ada audit nak sampai. Selalunya habis kerja pukul 6. 6:30 gitu saya dah keluar. Tapi waktu itu jam 9 malam masih berada di office. Saya bersama dengan dua lagi pekerja di bawah naungan saya. Nak masuk? Puan Salina, dah pukul 9 ni. Tak apalah. Awak dengan Su balik dulu eh. Saya nak habiskan sikit ni. Besok awak datang lambat sikit lah. Mungkin besok awak datang pukul 10 ya. Mereka harus laporkan diri di tempat tugas pukul 8:30, Casey. Oleh kerana dua pekerja saya ni balik lewat,
saya benarkan mereka untuk datang lambat jam 10. Mereka pun pulang. Saya tengah duduk, tengah buat kerja lagi sikit, nak kasi habis ni. Tiba-tiba, saya terdengar dekat luar, seperti ada orang buka komputer dan buka lagu, mendengar lagu menggunakan speaker. Dalam hati saya berkata, eh, tadi baru suruh balik, ni tak nak balik pula. Hei, budak-budak ni. Saya terus buat kerja, buat kerja makin lama makin kuat pula. Bila makin kuat, mengganggu saya konsentrasi ni. Sebab audit, kita tak boleh salah tulis. Saya pun bangun nak beritahu, perlahankan sedikit saja. Saya keluar daripada ofis, katanya di sini. Bila saya keluar, buka pintu. Su? Fina? Su dan Fina adalah dua pekerja yang tadi balik lewat. Jadi kemungkinan salah seorang dari mereka yang tak pulang. Saya panggil lagi. Su? Fina? Saya jalan. Pendengar 897 FM. Saya sampai dekat cubicle Su dan Fina. Komputer semua dah shut down. Tak ada orang di sana. Rupa-rupanya, bunyi muzik tu datang daripada komputer. Pekerja yang tak puas hati dengan saya, yang beberapa kali cuba menyihir saya. Casey, waktu itulah saya silap. Saya masuk dalam cubicle dia. Saya pegang mouse untuk tutup dan shutdown komputer. Waktu itu bila saya pegang mouse, saya telah pun terkena sihir. Susah nak percaya, Casey. Tapi memang dia kenakan pada saya. Pada mula tak rasa apa-apa. Balik ofis, buat lagi kerja. Mula datang kepala saya mabuk, pening. Balik rumah, kepala pening, mula rasa pening dan berat. Keesokan harinya ada audit. Saya kena pergi kerja. Pergi kerja, Casey. Tengah audit dekat kerja, saya pingsan. Yang saya tahu, kata Salina, saya sedar yang saya berada di hospital, di atas katil hospital, dengan beberapa pekerja dan majikan saya sedang berdiri dekat tepi. Saya tanya, kenapa ni? Saya dekat mana? Salina, awak jangan khawatir. Awak perlukan berehat, ya? Saya dengar daripada dua pekerja awak ni, dah 5-6 hari yang lalu awak balik lambat aja. Balik lambat, datang kerja awal. Mungkin awak kepenatan. Awak berehat, ya? Kata majikan saya. Iyalah. Mula-mula ingatkan memang benar saya masuk hospital. Sebab apa? Sebab kepenatan, Casey. Iyalah, hampir seminggu saya balik malam, datang kerja pagi. Balik malam, datang kerja awal pagi, macam biasa. Mungkin kepenatan. Selepas doktor periksa, doktor pun kata tidak ada apa-apa, kemungkinan saya penat. Doktor kasih saya cuti sakit untuk berehat di rumah. Bila saya berehat di rumah selama 2 hari, Casey, saya ni belum berumah tangga, tinggal seorang diri di sebuah rumah yang saya sewa. Tengah duduk dalam bilik bermain handphone, Casey, bermain telefon bimbit. Kawan saya hantar voice message melalui aplikasi WhatsApp. Saya terima, saya balas balik dengan aplikasi WhatsApp. Casey, bila kita send message kepada kawan melalui voice message, kita boleh dengar balik, kawan kita pun boleh dengarlah message yang dikirimkan. Jadi dah hantar, saya tengah rekod pada waktu itu. Bila tengah rekod ni, tangan saya tergelincir. Sebab licin, tergelincir, recording tu setengah jalan mati. Jadi saya nak delete. Sebelum delete, saya tekan play button untuk dengar. Bila saya tekan play button, saya dengar dalam recording saya, saya tengah cakap, "Hey babe, kau tahu tak?" Dalam perkataan, tiga perkataan, "Hey babe, kau tahu tak?"
saya terdengar suara halus dan berangin. Selina. Saya ulang lagi. Tiba-tiba dapat mesej daripada kawan saya, terus dekat bawah. Babe, what was that? Meremang bulu rumah saya, saya terus delete mesej berkenaan sebab takut. Kawan saya mesej lagi, babe, are you okay? Can I call you now? Dia telefon saya angkat telefon. Eh, babe. Kau dengar tak tadi? Aku tahu aku dengar. Apa tu? Aku tak tahu lah. Eh, itu clear tau. Dia panggil kau Sarina. Dahlah, eh, jangan cakap lah. Casey, mulai waktu itulah saya mula merasakan kepala migrain yang pening yang teramat dahsyat, sampaikan saya tak boleh pergi kerja. Sampai kerja, kepala pening. Sampai office, kepala pening. Balik rumah, okey. Sampai kerja, mabuk, pening. Tak tahan, Casey, berat kepala ni. Pendengar Ria 897, saya ingat lagi sewaktu kepala saya tengah mabuk berat dekat ofis, si Durjana ni masuk dalam ofis saya, ketuk pintu. Dia kata, pening ke? Aku dah cakap dengan kau, tak lama kau dekat sini. Terus dia tutup pintu. Casey, keadaan sakit saya semakin teruk sampai saya tak boleh kerja. Sampaikan saya terpaksa telefon majikan saya, mengatakan minta maaf, saya dah tak boleh berkhidmat lagi. Dia kata, tak apa Salina, awak ambil sabbatical leave. Awak ambil cuti tanpa gaji. Saya boleh tunggu. Awak pergi jumpa pakar. Pakar yang dimaksudkan ni oleh majikan saya bukan pakar sakit misteri, tapi pakar spesialis dekat hospital, untuk tengok kalau saya ada masalah pada tubuh saya, pada otak saya. Pergi, Casey. Pergi scan. Pergi tu, pergi ni. Blood test dan sebagainya. Tapi langsung saya tak ada apa-apa simptom menunjukkan saya ni kurang sihat. Doktor! Pendengar Ria 897 FM. Doktor sarankan saya, katanya, Sarina, there's nothing wrong with you. I think you should seek alternative help. Doktor memberitahu Salina tak ada apa benda yang salah tentang diri awak ni. Badan awak, tubuh awak semua okey. Saya rasa ada baiknya awak pergi periksa dengan dapatkan bantuan alternatif. Yang dimaksudkan bantuan ustaz, tukang ubat lah. Casey, malam tu saya balik, saya meraung dalam bilik kesorangan. Sebab saya ni tinggal seorang. Saya sewa sebuah rumah, kan? Aduh, sakit. Dalam keadaan kepala saya sakit, berat teramat sangat, saya dengar suara dekat sebelah telinga kiri. Salina. Salina. Casey, saya terpaksa ambil telefon. Telefon mak saya. Mak saya malam tu juga datang. Saya ingat lagi. Saya menyusahkan dia, Casey. Bapak saya dah meninggal. Mak saya tinggal bersama dengan abang. Datang seorang diri, tak nak beritahu abang. Naik teksi datang malam-malam ke rumah saya. Dia ketuk pintu, saya nak bangun buka pintu pun tak boleh. Mak masuk dalam, saya dah meraung kesakitan. Sakit saya berterusan selama hampir satu tahun, Casey. Satu tahun sebelum saya berjumpa dengan orang yang sesuai untuk mengubati saya. Sekarang ini dah bebas hampir 8 bulan daripada perbuatan sihir ini. Saya harap kepada anda yang sedang mendengar ini, kalau ada niat kurang puas hati, tidak puas hati dengan sesiapa pun, bawalah berunding. Jangan gunakan cara halus. Misteri Jadualan.
Tapi sebelum tu kita nikmati ataupun ikuti kisah yang ini, diculik oleh orang bunian. Benar ataupun tidak, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Ini berlaku kepada seorang teman, katanya di sini. Bukan beliau yang alami, tetapi dia ada seorang sahabat. Dia dengan sahabat ni sebenarnya masuk dalam hutan dan untuk melakukan satu perkhemahan lah dalam hutan. Mereka ni adalah adventure seeker. Dan ini berlaku pada dua warga Singapura yang bernama... saya tukar nama eh. Casey, tolong tukar nama. Nasib baik tak sebut. Kalau ia pun nak tukar nama, jangan letak nama sendiri . Tengah baca dua lepas tu nama dia, tepi nama bracket, gunakan nama samaran, jangan sebut nama ni. Kan lebih baik terus guna nama samaran. Nasib baik kalau dah tersebut, dah tak boleh baca . Jadi kiriman daripada nama samaran saya gunakan Yazid lah . Yazid dan sahabatnya Farid. Yazid dan Farid berkongsi pengalaman dan yang hilang katanya disembunyikan oleh orang bunian adalah kawan pada Yazid bernama Farid. Farid hilang disembunyi oleh di alam bunian dan hanya didapati selepas Farid itu kembalilah ke alam nyata dan selepas diceritakan kepada dari Farid kepada Yazid. Jadi inilah Yazid kongsi sama berkenaan dengan kisah pengalaman seram yang berlaku di salah sebuah hutan. Lebih tepat lagi ini berlaku mereka adalah adventure seeker yang katanya di sini telah pun pergi ke Gunung Tahan. Wow, Gunung Tahan. Gunung Tahan tu dekat mana agaknya? Boleh kongsi ya? Di mana ni? Di YouTube Casey boleh kongsi. Mungkin di Facebook boleh kongsi. Di manakah terletaknya Gunung Tahan? Jadi pengalaman di Gunung Tahan, ini yang terjadi satu peristiwa. Pada waktu itu hujan ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku. Kita teruskan kisah dalam misteri jam 12. Oh, sejuk malam ni . Oh, sejuk lah. Malam tu kami berada dalam khemah kami. Kami telah pun mendirikan dua buah khemah. Satu khemah untuk isi barangan-barangan peribadi yang kami letakkan betul-betul bertentangan pintunya dengan pintu khemah kami. Jadi teman saya bernama Farid, kata Yazid. Teman saya bernama Farid pada malam tu memang dia jenis yang tak kuat tahan sejuk lah. Saya ni okey. Dan dia pun kata, aku nak keluar buang air kecil kejap. Okey, kejap, nanti aku temankan kau. Dan oleh kerana Farid ni tak nak menyusahkan saya sebab tengah hujan, ya, waktu tu tengah hujan renyai-renyai dan agak sejuk, kata tak apa, aku pergi sebelah je, tak jauh pun. Kalau nak tak aku temankan, tak payah. Jadi Farid kata tak payah, dia akan keluar pergi buang air kecil seorang diri. Dia pun keluar, zip balik khemah kami tu. Dan dia keluar menggunakan ponco lah. Dan sampai dekat satu sudut tu, mungkin dia lepaskan hajatnya yang kecil untuk buang air kecil pada malam itu. Jadi saya tak tahu dia ke sebelah ujung mana, sebelah kiri atau kanan. Tapi saya tahu dia keluar dari khemah. Dan saya dapat lihat lampu solo yang digunakan tu jalan makin jauh, makin malap, terus hilang sebabnya dah gelap dan agak sunyi dalam kawasan kawasan Gunung Tahan ini. Saya tunggulah, tunggu. Masuk 5 minit, dah masuk 10 minit. Kenapa Yazid, kata Yazid ni, kenapa Farid tak datang-datang balik ni? Saya pun buka lah zip khemah. Saya ambil lampu solo, saya pegang dekat tangan, buka zip khemah, saya teriak. Farid! Saya panggil beberapa kali, tak ada jawapan. Takkan tak dengar? Saya pun ambil ponco, saya sarung ponco, kemudian ambil lampu solo, saya keluar, zip balik khemah. Saya keluar, saya berdiri dekat depan khemah, antara khemah dengan khemah untuk simpan barang. Berdiri dekat tengah-tengah, saya pusing keliling tengok mana Farid dengan lampu solo. Saya solo, Farid! Solo, kisi, kiri kanan saya solo, Farid! Tidak kedengaran suara Farid. Saya ni dekat Gunung Tahan. Tak ada orang lain kecuali Farid lah kawan saya.
Macam mana ni? Saya kasih lagi 5-10 minit lah. Kemungkinan Farid jalan jauh ataupun singgah tempat lain, saya tak tahulah. Saya pergi kem sebelah, pergi kemah sebelah, saya buka zip. Mana tahu Farid dekat dalam tengah sembunyi nak takut-takutkan saya. Tak ada orang dekat dalam. Saya mula bergerak ke si. Langkah ke depan, sejuk malam tu. Saya ni yang tahan sejuk pun rasa sejuk bila berada di luar. Dahlah hujan, angin agak kencang. Farid! Farid! Peringat dia 897. Farid tak jumpa Kisi. Sekarang ni, ketika saya sedang berjalan, terdengar bunyi burung Kisi. Tiba-tiba tau Kisi, dalam hujan takkan ada burung Kisi. Burung semua akan bersembunyi. Waktu tu tengah berjalan, saya dengar bunyi burung dalam hutan. Pendengar Ria 897. Sekarang kalau saya nak dapatkan bantuan, saya kena backtrack balik, patah balik dekat bawah, memakan masa yang lama, Casey. Sebab tengah malam, ya, hujan, angin kencang, memang tak selamat. Kalau saya betul nak dapatkan bantuan, saya kena tunggu pada pagi hari. Saya pun tawakal, saya berdoa, Ya Allah Tuhanku, selamatkanlah kawan aku Farid, sekiranya dia sesat, kembalikanlah dia. Saya pun masuk dalam kemah. Zip, tak boleh tidur ke si? Risau tentang kawan saya. Setiap kali dengar bunyi macam benda berjalan, bergerak dekat belakang kemah, ialah angin tiup, kadang-kadang dengar seperti telapak kaki orang berjalan ke si? Saya kan, Farid! Tapi bukan. Dengar lagi, Farid! Bukan. Akhirnya, oleh kerana kepenatan, saya tertidur. Pendengar Ria 897 FM. Hari pun dah pagi, Casey. Waktu tu kalau tak silap, dah pun masuk pukul 8 lebih pagi. Saya bangun dengan harapan Farid ada dekat luar. Sememangnya, Farid belum lagi nampak, belum lagi menjelma. Saya rasa semakin kuatir. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, Farid masih belum lagi pulang, ya? Saya pun keluar. Saya kata, okey, aku nak kena pack barang-barang aku. Saya pun pack lah. Tengah pack barang, saya pack bahagian tempat simpan beg dulu. Keluarkan beg Farid, keluarkan beg saya. Kemah tu saya dah mula lipat. Memang pun kemah ni kami nak lipat sebab nak teruskan pendakian Gunung Tahan. Tengah lipat, saya terdengar suara sayu sangat. Yazid! Yazid! Farid! Farid! Yazid! Ada orang. Seperti suara Farid memanggil saya. Yazid! Saya pun berdiri. Farid, kau kat mana? Suara, Farid! Sini! Pendengar Ria 897. Saya berjalan, jalan, sampai satu bahagian. Ada pohon-pohon, kemudian hujung tu, kalau tak nampak, boleh jatuh ke si. Ia mencuram ke bawah. Bila saya jenguk, Farid ada dekat bawah. Kemungkinan Farid jatuh semalam-malam. Saya pun kata pada Farid, Farid, kau tunggu! Saya kembali ke base camp, saya ambil togo rope. Togo rope ni adalah sejenis tali untuk keselamatan. Saya ambil beberapa togo rope, saya jadikan satu supaya dapat tarik Farid untuk naik ke atas. Saya ikat pada pokok, kemudian saya perlahan-lahan lontarkan tali tersebut pada Farid yang ada dekat bawah. Pertama sekali saya tanya pada dia, kau okey tak Farid? Kau boleh bergerak tak? Dia kata dia okey. Dia boleh bergerak. Cuma kakinya agak sakit sedikit. Saya kata saya turun bawah, dia kata tak perlu. Kau cuma tolong aku saja pegang tali supaya tali ni tidak terhayun kiri kanan. Saya pun tolong. Saya pegang kisi, pegang. Saya tarik. Farid, kau okey? Okey. Allah. Sampaikan Farid berada di atas tempat saya berdiri. Saya terus peluk kisi. Ya Allah Farid. Aku risau Farid. Aku risau, kau tak tahu tak? Macam mana boleh macam ini Farid? Dia diam.
Kemudian dia kata pada saya, "Azib, aku rasa kita batalkan boleh tak? Kita turun bawa baliklah. Aku kaki pun dah sakit ni." "Yalah, aku tahu, aku tahu. Jom, jom, jom. Kau tak payah pack, biar aku pack." Saya pun bungkus semua barang-barang. Bag dia saya tolong angkut. Casey, semua saya sorang perlahan-lahan turun bawah. Dipindahkan cerita, sampai dekat bawah, terperanjat orang yang nampak kita. Kata, "Eh, dah sampai atas?" "Tak ah, kawan saya kaki terselio ah. Kaki sakit." "Astaghfirullahalazim." Mendapatkan bantuan. Dan saya tanya pada Farid ketika kita diberikan bantuan, "Farid, semalam apa jadi?" Kata Farid bila dia keluar semalam, ketika waktu hujan tengah turun pada malam tu. Jadi bila dia keluar, sedang dia berjalan nak menuju ke arah tempat kawasan untuk buang air kecil. Dia tengah jalan ni, jalan, 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 jalan. Tiba-tiba dia terdengar orang panggil, "Farid." Dia pun toleh. Kiri kanan dia toleh. Tak ada orang. "Farid." Tiba-tiba kata Farid, dia ternampak ada seorang perempuan berpakaian baju putih, selendang putih. Nampak cantik sangat-sangat. Bajunya ni seperti ada cahaya warna putih keluar. Kata Farid, dia terus lupa nak buang air kecil. Malah dia ternampak perempuan tu. Perempuan tu jalan perlahan-lahan, dia ikut dari belakang. Jalan, 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 jalan. Sampaikan ada curam yang saya, katanya Farid, tak nampak. Teman saya tak nampak. Dia terus terjatuh dekat curam tu sampai ke bawah, yang mana dia tak boleh bergerak dan tidak, katanya tidak mampu untuk berteriak kerana angin dan hujan terlampau kuat dan saya tidak akan boleh dengar. Saya tanya pada Farid, "Abis malam macam mana?" Nasib baiklah, bila Farid keluar, dia ni kan kaki tak tahan sejuk. Bila dia keluar daripada khimah, dia memakai jaket tebal dengan seluar yang tebal. Kemudian dia sarungkan ponco. Jadi itu yang menyelamatkan Farid daripada kesejukan pada waktu malam. Sepanjang malam dia berada dekat bawah curam tu. Dan nasib baiklah, bila saya ni sedang nak mengemas, terdengar suara Farid. Sebab pada pagi itu agak sunyi, hanya kedengaran bunyi angin saja. Saya menyelamatkan Farid dan Farid memberitahu wanita tu cantik sangat. Kalau aku nampak dia lagi, aku tetap nak kejar dia. Sampai gitu sekali, Kisi. Terima kasih. Misteri Jadual. Dan beberapa lagi kiriman yang saya terima, macam-macam kisah. Yang ini datang daripada Nur Farhana. Katanya di sini, "Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam. Saya Nur Farhana, merupakan peminat baru Misteri Jam 12. Baru 2 bulan saya dengar rancangan ni, dah jatuh hati." Katanya, "Saya ni memang suka dengan filem-filem seram. Suka dengan cerita-cerita seram. Saya juga suka membaca novel-novel seram. Yang ini pula rancangan radio seram. Ayolah, apa tak pula saya terus dengan segera mendownload app Mi Radio yang disarankan oleh salah seorang pengguna Facebook kawan saya. Terima kasih pada Mimi kerana recommend this awesome MJ12. Nur Farhanah daripada Kelantan Pasir Putih berkongsi pengalaman. Katanya di sini, "Saya waktu itu sedang menjaga kakak saya lah yang sedang dalam pantang baru melahirkan anak yang pertama. Dan ini merupakan cucu yang pertama pada ibu saya lah. Memang rasa gairah, rasa gembira. Kakak saya dalam pantang selama 40 hari, Casey. Ya, tak boleh keluar rumah, tak boleh minum air sejuk, tak boleh macam-macam benda lah yang tidak dibenarkan. Dan anak saudara saya pula pun sama, anak kecil dalam pantang. Apa yang berlaku, pada malam kakak saya melahirkan ini, dia melahirkan anak ni di hospital.
Oleh kerana itu, uri anak tu dibawa pulang, dibawa pulang oleh abang ipar saya ke rumah kami yang terletak dekat Pasir Putih di Kelantan. Jadi waktu tu kakak ipar saya dengan abang ipar dekat hospital. Mereka akan pulang keesokan hari. Jadi abang ipar saya minta tolong, dia kata, ni adik, uri ni kau bawa balik rumah, kau tolong abang boleh cucikan bersih-bersih. Saya pun tanyalah abang macam mana nak cuci. Dan abang saya pun ajarlah, cuci macam ni, kemudian lepas cuci tu nak kena perahkan limau. Ada benda-benda yang dikatakan lah. Saya tanya buat apa? Oh, ni perah limau ni semua untuk membuang bau hamis yang dihasilkan oleh uri yang boleh mengundang burung-burung ataupun anjing untuk korek tanah dan makan uri ni nanti. Jadi kemudian abang saya kata, lepas tu kau masuk dalam peti ais tempat sejuk tu, peti ais bahagian beku. Sebelum di abang tanam di belakang rumah nanti. Okeylah. Saya pun masukkan uri tu dalam beg. Dalam beg. Masuk uri dalam beg, saya pun balik rumah pada waktu itu. Sampai rumah, saya mandi, bersihkan diri, saya makan dan kemudian saya tidur. Bila saya tidur, saya lupa tentang uri tu. Casey, yalah, bukan setiap hari kita bawa uri balik rumah. Jadi boleh lupa, Casey, katanya di sini. Apa yang berlaku, bila saya balik ke rumah, uri itu dalam haversack saya, saya letak dekat bahagian ruang tamu di atas sofa. Dan saya pun masuk dalam bilik. Mak dengan abah saya dah tidur dalam bilik. Saya waktu tu baru balik hospital lah. Mak dengan abah dah jumpa dengan kakak awal pagi sampai ke petang. Saya baru balik kerja, saya jumpa mereka di hospital. Dan tengah tidur, Casey. Waktu tu, kalau tak silap, dah selepas 12 tengah malam. Sedang saya tidur, tiba-tiba dengar bunyi krek, krek, krek. Macam ada orang sedang cakar tau, mengerik tingkap rumah saya. Oh, katanya di sini bunyi macam krek, krek, krek. Dan kemudian, apa yang terjadi, saya pun bangun lah. Bangun, saya cuba perhatikan dekat tingkap ni yang saya tutup. Tak nampak apa-apa lah sebab daun tingkap tu hanya nampak celah-celah bagian yang ada lubang-lubang. Jadi saya pun hentak tembok tingkap tu, dinding rumah, tung, 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 beberapa kali. Dan bunyi tu tiba-tiba berhenti, berhenti. Saya pun tengah nak tidur balik, tiba-tiba, alamak, astaghfirullahalazim, katanya Farhana. Saya istighfar, Kisi, sebab saya baru teringat uri anak saudara saya masih dalam beg saya, belum lagi disimpan dalam peti ais mahupun belum dicuci seperti yang diminta oleh abang saya. Bayangkan pendengar Ria 897, waktu saya sedar, saya terus bangun pergi ke ruang tamu. Waktu tu tengah jalan ke ruang tamu, saya dapat dengar bunyi cakaran dekat tingkap. Tingkap dalam luar rumah ni, macam dia ikut tau. Saya jalan ke depan, lurus ke depan, cakaran tu dekat luar tingkap ikut saya bergerak, selari dengan saya. Wah. Sampai dekat beg sekolah, beg kerja saya. Katanya sampai di dekat depan rumah, beg kerja saya, saya angkat, saya buka zip, uri masih dekat dalam, saya zip balik. Tengah angkat beg tu, dia ikut saya, Casey. Cakaran tu ikut, saya rasa meremang sangat-sangat. Saya nak cuci uri tu pun rasa takut. Terlampau takut. Jadi saya keluarkan daripada plastik, saya buka peti ais bahagian beku, letakkan uri tanpa cuci uri tu pada waktu malam. Sebab dah takut, Casey. Jadi pendengar Ria 897, tiba-tiba saya dengar dekat pintu, tuk, 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 tuk. Bunyi seseorang, sesuatu ketuk tingkap dapur, maaf, ketuk pintu dapur, yang mana saya berdiri di tepi pintu dapur itu adalah peti ais rumah saya. Waktu tu saya hanya boleh membaca ayat kursi, katanya Nur Fahana. Saya baca ayat kursi sampai habis, saya tak gerak dulu. Saya yakin kalau saya baca ayat kursi, saya sembuhkan sedikit, insyaAllah benda tu lari. Saya berbuat demikian, Casey. Kemudian patah balik dalam bilik, saya duduk dalam bilik ketakutan dan saya tertidur dalam keadaan terduduk. Besok pagi, mak kejutkan saya untuk solat subuh. Sebelum solat, mak tanya, semalam abang kau suruh cuci uri, dah cuci belum? Saya kata, belum mak, dekat dalam peti ais. Pergi buat sekarang.
Kemudian selepas subuh lah saya bersihkan uri, buat apa yang abang suruh, perah limau itu ini dan masuk balik dalam peti ais. Nasib baik mak saya tak tahu yang semalam saya terlupa nak simpan uri. Misteri Jadual. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, ini kiriman daripada Tuan Haji Ismail yang berkongsi. Katanya, kisah tadi saya dengar tentang uri yang bawa dibawa balik rumah. Bunyi cakaran ni selalunya adalah kehadiran makhluk yang dikenali sebagai tokat. Ini pendapat pandangan daripada Tuan Haji Ismail. Bunyi cakaran ini lazimnya datang daripada makhluk jin yang dikenali sebagai makhluk penanggal. Penanggal ni kalau dia datang ada beberapa bunyi yang dihasilkan, antaranya bunyi cakaran pada tingkap ya. Dia bunyi cakaran dan juga ada dengar bunyi berdesing macam bunyi berdesing. Bila dengar bunyi berdesing ataupun terdengar bunyi cakaran, kemungkinan itu adalah makhluk penanggal. Mesti orang akan tanya, kenapa macam boleh ada bunyi cakaran? Sebab penanggal ni kepala, tak ada tangan, tak ada kuku. Yang ada kuku panjang, lazimnya kita akan cakap adalah makhluk pontianak. Ini dikatakan oleh Tuan Haji Ismail, penanggal ni dia mempunyai taring yang panjang, ya, taringnya terlampau panjang sangat dan dia suka menyedut darah kanak-kanak yang baru lahir ataupun ibu yang sedang hamil ataupun anak dara bawah umur. Ini penjelasan entah benar ataupun tidak. Jadi giginya panjang, bila dia terbang melalui bahagian-bahagian tertentu, giginya itu akan terkena pada apa jua benda yang ada di hadapan giginya, dan bila dia bergerak tu dia akan sirit taringnya. Itu adalah satu tanda-tanda makhluk penanggal ini menakut-nakutkan, ya, menakut-nakutkan hamba Allah. Dia seolah-olah ni, misal kata kalau Casey ada pisau, Casey pegang pisau tu, kemudian Casey jalan, Casey, pisau tu Casey irit. Nak kasih orang perhatian. Jadi orang nampak Casey ada pisau, orang akan takut. Begitulah makhluk penanggal ni, dia nak beritahu yang dia ada dekat situ, orang akan takut. Bila orang takut, lazimnya orang buat apa? Buka pintu, keluar, lari dari rumah. Jadi bila pintu dibuka, penanggal ni akan masuk ke dalam. Kenapa penanggal tak boleh masuk? Begitu saja. Tak boleh masuk ke dalam rumah. Sebabnya antara pertama ni, rumah tu rumah yang bersih. Rumah yang sentiasa solat, mengaji dan sebagainya. Yang kedua, kalau tak diundang, maknanya tak buka pintu, tak dibenarkan masuk, memang ia tak boleh masuk ke dalam. Sebab tu penanggal ni selalu, kata Tuan Haji Ismail, berliga-liga kawasan rumah. Ya, berliga-liga kawasan rumah. Sampaikan nanti kalau terdengar bunyi orang beri salam, Assalamualaikum. Kalau dengar beri salam, awak pun jawab Assalamualaikum salam. Itu adalah satu tanda yang awak telah pun mengizinkan makhluk ini masuk ke dalam rumah. Wah, seram ni. Misteri Jadual. Selamat tengah malam kepada Casey dan juga para pendengar Ria 897 FM. Saya dengan isteri bercuti di Genting Highland. Ini kiriman daripada Safwan berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Bercuti di Genting Highland bersama dengan isteri saya, kami berdua berada di sana untuk 2 malam, Casey. Saya pada waktu itu tidur buka tingkap. Sebabnya malam tu memang dingin, aircon pun tak payah buka. Sampaikan dalam bilik hotel kami, masuk kesi kabus-kabus seolah-olah macam awan masuk ke dalam bilik. Saya dengan isteri yang naik gairah, semangat, excited katanya bila ternampak kejadian ini berlaku dalam bilik hotel kami. Dan katanya di sini, apa yang terjadi, kabus tu semakin lama angin tiup, makin banyak masuk tu. Makin banyak, makin tebal, dan sampaikan dalam bilik hotel saya ni nampak putih.
ya, putih. Jadi bila kita gunakan tangan, kita kibas gunakan tangan, nanti kabus tu akan macam melerai. Nanti datang yang lagi berkumpul dalam bilik, dan satu pemandangan yang memang cukup menakjubkan yang tak pernah saya alami bila saya berada di Genting Highland. Dan pada waktu itu, saya dengan isteri rasa bersemangat sangatlah. Kita sampaikan macam kanak-kanak kecil. Apa yang terjadi ni, sedang kabus tu berkumpul dalam bilik hotel, kan, tengah berkumpul, kumpul, kumpul. Kemudian isteri saya kata, "Bang, abang, apa? Bang, siapa tu bang dekat ujung? Siapa mana? Tu." Saya tak nampak sebab kabus tu dah tebal sangat. Ya, dah tebal. Isteri saya ni tiba-tiba boleh ternampak sesuatu yang saya sendiri pun tak boleh nampak, kata Safwan. Jadi saya kata pada isteri, "Tak ada apa, ni kan kabus yang kabus." "Bang, tak bang. Tu." Dan Casey, bila saya perhatikan, saya tenung, baru saya nampak macam ada susuk tubuh orang berpakaian serba putih dalam bilik hotel. Pendengar 897 FM, bila isteri saya tegur dan beritahu saya apa dekat ujung tu, baru saya ternampak kisi benda putih itu. Benda putih. Dan saya pun pada ketika itu mengambil telefon bimbit, bukan nak ambil gambar kisi. Saya ambil telefon bimbit sedang nak buka app untuk bacaan surah-surah Al-Quran. Saya pun ambil handphone, saya on application, saya cari app Al-Quran. Al-app ini katanya, kata Safwan, bila tak nak pakai, tak nak gunakan, senang kita nampak depan mata. Dalam keadaan kecemasan ni, saya scroll beberapa kali, tak nampak ke si app tu. Tak nampak, sampaikan saya naik marah. Kemudian saya cari, akhirnya jumpa. Saya pun putarkan Casey dengan depan mata saya, saya tak bohong, sumpah saya dengan isteri saya, nampak dengan jelas. Perkara berikut ini berlaku dan ia amat memeranjatkan saya dengan isteri. Saya nampak bila aplikasi itu dah on dan mula membaca surah dan ayat yang pertama. Kain putih yang ada sudut, dekat sudut dalam bilik hotel yang mana penuh dengan kabus putih, benda tu tiba-tiba bergerak dengan pantas. Kain putih itu seolah-olah macam terbang dan terus keluar daripada tingkap bilik hotel. Saya dengan isteri mengalami satu peristiwa kejadian yang tak pernah dan tak akan saya alami lagi. Yang pertama, kami sangat gembira bilik kami dimasuki kabus yang putih seolah-olah macam awan. Yang kedua adalah kehadiran, katanya di sini ya. Kedua yang menakutkan adalah kehadiran benda putih berkain putih yang sedang berdiri dekat sudut bilik hotel. Bila saya mula putarkan bacaan surah-surah Al-Quran, benda tu boleh nampak dia macam lari sampai dekat tingkap, dia terus terbang keluar daripada tingkap hotel di Genting Highland. Misteri Jadual. Hello Ria. Hello. Halo, assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Pak Saad ke ni? Casey, selamat pagi. Selamat apa pagi. Khabar Casey? Pak Saad, dah lama tak telefon Pak Saad eh? Ya Casey, sibuk sih. Pak Saad sihat? Sihat, alhamdulillah Casey. Dan pengalaman Pak Saad tentang apa ni? Silakan Pak Saad. Ini Casey, baru-baru ni dari Senin itu hari, saya ada dapat satu panggilan daripada Clementi ni. Mereka ni baru habis kesusahan. Jadi pagi tu diorang ada bikin tahlil lah. Bila diorang ada tahlil, diorang sekeluarga lah bikin tahlil. Bila dalam keluarga tu dah habis tahlil tu, ada satu keluarga tu ada yang pingsan sih. Oh. Ah, dia pingsan. Jadi mereka ni masing-masing macam gamam lah. Gamam. Jadi diorang tak tahu siapa yang nak panggil, ada ustaz mengasih diorang try ubat. Mungkin tak selaci pada mereka, benda itu masih itu tak sadar orang. Padahal dia tak sakit.
dia cuma pingsan gitu, cuma mata je tengok sana tengok sini je. Tapi dia orang rukiah ke apa, orang pun tak ada, macam terpekik-pekik lah. Jadi saya ni dipanggil dalam jam pukul 12 malam. Mereka dia orang habis tahlil tu dalam pukul 9 malam lah. Tapi mungkin dia orang berusaha, mereka keluarga dia orang berusaha. Mungkin benda tu tak selesai. Ada satu yang mengenali saya ni. Kenapa saat dia orang telefon lah, pasal boleh tolong. Dia kata, insyaAllah boleh, kenapa? Pasal boleh datang tak rumah saya dekat Clementi? Jadi blok ni semua saya tak kisah lah. Jadi mereka juga baiklah, pasal siap-siap nanti saya datang jemput pasal. InsyaAllah lah. Kebetulan saya di rumah pun baru habis juga kan. Jadi saya pun turun lah di bawah blok saya tu, dia jemput lah bawa ke sana. Bila saya datang sana, saya tengok mereka tahlil tu siang-siang dah habis. Tapi ada 3-4 orang, dia orang baca Yasin lah ramai. Saya ingat ini ada apa, ingat ada kematian lagi. Jadi saya tengok yang pingsan ni tetap begitu, matanya belingas-belingas. Orang baca Yasin je diam, dia tengok sana tengok sini. Jadi saya cakap dengan dia, setelah bawa ke bawah lah dekat hall ni kan, taruh bantal biar tidur semua. Bila dengan kuasa Tuhan tu, saya cakap saya minta air satu gelas lah. Saya apa yang saya tahu, saya baca lah Fatihah ke guru, saya baca. Bila saya renjir, saya kasih titik kat mulut je, tiba-tiba perut je terus naik dengan serta-merta. Mereka semua macam peranjak, semua gustan ke si. Wah, perut dia membesar gitu eh? Membesar gitu. Okay. Dan tu bila dah besar tu, ada satu balance tu, macam satu kepala berpusing-pusing ke atas perut tu. Habis yang si wanita ni yang kena ni, dia dah tak boleh buat apa-apa, dia cuma menggelisah-menggelisah gitu. Dia tidak pekik, tidak apalah, cuma menggelisah-menggelisah. Jadi yang keluarga-keluarga mereka semua gustan gitu. Jadi saya cakap, wah ini aneh ni, saya cakap. Ini maksud yang kedua kali saya jumpa ni orang macam ini. Dulu ada berapa tahun yang lalu pun saya pernah jumpa yang ini. Kedua kali saya cakap, ini ada benda yang tak kena. Saya minta mereka, minta garam, minta bawang putih. Saya buat dengan cara saya lempar semua satu rumah tu. Bila saya ambil air tu, saya rinjir lagi. Tiba-tiba baru mekik. Dia mekik, dia sebut nama orang tu. Dia kata, aku mati. Gitu. Tolong aku mati. Gitu. Jadi mereka dah macam tak tentu arah lah. Siapa tu yang dikata tolong. Jadi bila dengan kuasa Tuhan tu, dengan tiba-tiba tu, saya pegang perut je, tiba-tiba dia menendang nanti. Macam ada budak kat dalam. Dia menendang kat dalam. Tapi dengan dengan izin Allah tu, apa yang saya boleh buat ke, dia buat lah. Tiba-tiba saya pegang perut tu, dia tidak pegang tekan lah, cuma taruh je. Benda tu makin susut. Bila susut tu, dah macam menggeliat. Kali macam mana, tiba-tiba dia susut tingkap tu macam prong, macam keluar gitu. Keluar, dan itu saya ambil air tu, saya renjir-renjir, kasih dia minum. Saya suruh dia kakak ni, okay, kasih duduk lah, saya minum air tu. Dia sadar. Kakak dia tanya, kenapa? Tak tahu, dia kata kenapa. Bila dia orang adik-beradik, dia orang berunding lah. Apa, baru je ceritalah ni, kisah-kisah ni. Rupanya ni cerita ni dah lama. Dah lama. Masalah je dengan mama kesi, bukan saya nak sentuh. Dengan kakak ipar je sendiri. Jadi itulah pasal kakak ipar dia pernah tunjal je. Dia pernah jaga satu hari. Aku akan buat kau gitu. Itulah saya. Banyak cerita ni kesi yang saya alami dalam berapa bulan ni. Banyak sering. Ni pasal telefon ada satu kiriman pertanyaan daripada seorang pendengar ni, kalau mungkin pasal boleh jawab lah. Boleh. Ini datang daripada Yana Idora.
Katanya Casey dah lama tak dengar Pak Saad bersuara. Katanya apa khabar Pak Saad, sihat ke? Baik, alhamdulillah, syukurlah. Dan Yana nak tanya pada Pak Saad, dekat depan rumah Yana, kalau malam hari sedang mendengar MJ12, kadang-kadang dengar telapak kaki dekat koridor rumah macam orang jalan sirit-sirit kaki. Yang hairan, sirit-sirit kaki ni akan kedengaran hampir setiap malam. Apa yang mungkin boleh Yana lakukan? Terima kasih. Yalah, kalau macam itu, Yana kan belum ada pengalaman. Cari yang orang arif lah. Orang yang ada yang pandai-pandai sikit. Minta bantu. Mungkin kat situ sekarang musim, apa kaya sih? Memang banyak musim-musim ni. Sekarang bukan cakap orang Melayu je. Macam-macam bangsa ni. Macam-macam bangsa. Isi belum pernah dengar-dengar bomo Bengali, belum pernah ya. Sekarang semua dah ada. Wah. Dah ada kasi. Kan dah ada, mereka dah ada. Lalu sekarang banyak permainan-permainan ni, semua orang daripada luar negeri jangan tangsi bekerja, dia gunakan. Digunakan benda ni untuk dia dapat kerja yang paling senang. Ini yang tak lain tak buat cerita tadi, tadi dah habis lah kasi ya, cerita. Ini cerita pasal orang rumah sepian nak sedar. Silakan. Kisahnya sama yang kisah cerita tadi yang pasal kat ofis. Sama. Anak saudara orang rumah saya ini umurnya baru 29 tahun. Anak baru satu. Mereka dia kerja bagian insurans. Tapi kerana dia ni diploma dia tinggi. Jadi dia dapat naik pangkat assistant manager. Bila assistant manager ni, dia dah bekerja ni, mungkin dah lebih kurang dalam 8 bulan lah. 8 bulan. Jadi dia kena demam ke sih. Bila dia kena demam, demam ni tak berhenti-henti. Tidak demam, tidak hilang, tidak demam. Jadi dia masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital. Dan lebih pada 14 kali. Akhirnya lama-lama, perut dia makin besar. Besar-besar lah. Terus masuk ICU. Bila masuk ICU, doktor cek tak ada apa-apa, dia kata biasa je, kata mungkin dia angin. Jadi dia bawa balik, dia balik kira orang masuk dengan kakak ni bawa pergi Malaysia lah, seberang kan, dia orang berubat, dia orang potong lembu, potong apa, saya tak tahu ni cerita ke si. Bila ni cerita ni dah lama, dalam lebih kurang dalam 4 bulan 3 bulan lebih itu, bila saya datang rumah dia tu, kakak dia bikin cukur rambut. Jadi saya datang, itulah kita adik-beradik semua duduk berkumpul. Cerita dia, bila dia tanya semua ada, yang ini semua tak ada. Dia tanya kepada kakak dia, ini adiknya mana ni? Kata dia tengah sakit ke atas. Nak tengok keluar, kata sekali dia. Kita orang ramai-ramai lah, adik-beradik semua tengok atas, tengok. Adik-adik lain semua tak tahu. Dia masuk, dia tengok, Masya Allah, ini permainan busung. Ini tak sama ke sih. Yang ini busung, yang tadi yang orang meninggal tu bukan busung ke sih. Itu ada bezanya. Tu. Jadi ini permainan busung. Ini mesti ada yang tak kena lah. Cerita gitulah. Jadi dia dah masuk ICU, keluar ICU, masuk ICU gitu sampai lebih 3 kali. Yang mula-mula demam tu masuk lebih kurang 14 kali gitu. Sebab saya dapat cerita ni daripada mak dia sendiri. Habis orang rumah saya, kenapa kakak tak nak cakap? Dia kata saya tak nak kasih susah ke orang gitu. Ya tak boleh, kita sama-sama ke orang lain, adik-beradik. Jadi satu hari tu saya cakap ke orang rumah saya, bila dah balik rumah saya cakap, anak sedengar ni kena permainan je. Tuan kat situ. Jadi macam orang rumah saya ni macam tak pas hati. Dia pun kakak dia sendiri, kak ini malam saya nak turun. Kata kakak dia, ada apa? Tak ada, saja nak tengok anak itu, kan anak saudara saya. Jadi pergilah kita, suami si turun tengok. Dia tengok Sian ni macam dah nampak sikat. Nampak sikat. Jadi saya cakap dengan dia ni, dengan orang rumah saya, ini benda mainan ni, kalau tak diambil barang ni, dia akan, yalah, itu kuasa Allah. Dia usahlah maksudnya. Tu lah, bila dapat kita wujudkan benda tu, baru dapat berapa minggu tu, baru je reda.
Alhamdulillah, jadi sampai sekarang orangnya dah semangat, nak bergerak dulu dah. Macam tulangan kulit je sih. Itulah cerita dia, jadi saya sokat-sokat ni, cerita ni banyak cerita ni. Jadi saya minta lah kepada pendengar-pendengar, janganlah buat perkara macam ni, kesian. Kesian, kalau bisa jadi tolong, ditolong. Kalau bisa tak tolongkan, habis kita kehilangan saudara. Tapi yang buat ni bukan orang lain, dalam opis juga ni sih. Sama juga, tapi bangsa lain. Itu yang saya cakap, bangsa lain bukan bangsa kita. Orang luar negeri juga yang buat. Jadi kita minta begitulah, kita kerjasama kalau boleh cari makan, biar cari makan yang betul-betul. Jangan ada iri hati, dengki, kianat, jangan ada. Sebab permainan gaib ni banyak yang susah dikawal. Kadang-kadang ada yang tertolong, ada yang tak tertolong. Macam baru-baru ni santau, jarang main santau. Saya ada dua pelanggan kena santau. Yang satu dapat tertolong, yang satu tak dapat tolong. Umur baru 47. Masuk hospital, 3 hari meninggal. Pasal saya tak sempat. Tak sempat macam nak pergi rumah dia, saya tak sempat. Yang lagi satu ni dia datang rumah saya. Datuk. Itu jadi kat situlah saya cakap janganlah. Benda tu baru, yang kena santau ni baru air raya 3 hari ke sih. Air raya lepas tu. Kalau boleh kasih ya, yalah, pendengar-pendengar janganlah buat perkara-perkara ini, perkara yang dilaknat Tuhan. Itu aja lah kasih saya yang dapat sampaikan. Tak boleh panjang lebar, banyak yang nak sampaikan kasih. Terima kasih Pak Sat. Assalamualaikum kasih. Waalaikumsalam Pak Sat. Selamat malam. Ya. Itu dia Pak Sat. Saya undurkan diri, saudara. Terima kasih pada anda semua yang sudah mendengar Misteri Jam 12. Jumpa anda esok malam. Bye-bye. Yang dia dekat terima kasih ya. Pada yang dekat YouTube, terima kasih banyak-banyak. Selamat malam. Apa khabar Casey? Kepada para pendengar Ria 897 FM, nama saya Abdul Rahman. Saya ingin berkongsi satu pengalaman dalam hidup saya. Pengalaman ini boleh disifatkan sebagai pengalaman misteri yang berlaku. Ini berkenaan dengan saya dan juga bekas istri saya. Saya berpisah dengan istri, kata Encik Abdul Rahman, beberapa tahun yang lalu. Perpisahan kami ini seperti perpisahan kebanyakan yang lain, perpisahan yang tidak diinginkan oleh saya. Ini kerana istri saya telah pun ditangkap oleh saya, bukan sekali, malah beberapa kali bermain kayu tiga. Sebelum tu Casey, biar saya jelaskan dahulu. Bukan saya nak riak, bukan saya nak bongkak, tapi lebih ingin menggambarkan situasi yang saya alami. Jadi semoga yang mendengar dapat memahami dan tidaklah anda judge apa yang akan saya ketengahkan ini. Saya terpaksa berpisah dengan isteri. Walaupun isteri saya merayu-rayu minta maaf, sujud pada kaki, cium telapak kaki, saya tak akan maafkan dia lagi. Casey, sudahlah. Cukup sudah. Dah banyak kali dia lakukan, tetap berbuat benda yang sama. Sampaikan mak mertua saya datang merayu-rayu. Kata tolonglah, janganlah, jangan. Saya tak boleh. Jadi, saya nak ceritakan ni, saya adalah seorang lelaki yang mempunyai kerjaya yang baik. Kalau saya cakap baik ni, bukan setakat kerja. Pendapatan saya setiap bulan 5 figure Casey. Hidup saya senang. Isteri saya pun hidupnya senang. Tapi masalahnya saya terlampau sibuk dengan kerja. Sentiasa pergi luar negara untuk meeting. Tapi saya tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sebagai suami. Nafkah setiap bulan tak pernah putus. Saya akan berikan dia duit untuk shopping, beli barang, bawa dia luar negara untuk bercuti. Tidak pernah putus. Cuma masa saya bertugas tu kadang-kadang terpaksa tinggalkan dia
untuk beberapa minggu kerana saya harus outstation. Waktu saya pergi inilah, isteri saya akan mencari alternatif lain sebagai pasangan hidup. Saya memang tak tahu, tapi perkara ini dah berlaku dalam masa 2 tahun. Dah 4 kali, Casey, ia berlaku. Kali pertama saya maafkan, kali kedua maafkan, ketiga maafkan, 4 kali kalau saya nak maafkan lagi isteri saya. Saya adalah jantan bodoh. Saya tahu kenapa isteri saya tak nak berpisah dengan saya. Sebab walau bagaimanapun, walau apapun katanya di sini, at the end of the day, you perlukan duit untuk hidup, bukan cinta. You perlukan duit untuk hidup, bukannya nafsu. Jadi, saya ni seorang lelaki yang berduit, pastinya isteri tak nak lepaskan saya. Turun naik mahkamah, Casey. Sebabnya dekat mahkamah ni, kalau kita nak berpisah, tanpa membayar 1 sen kepada isteri, sebab isteri yang bersalah, kita kena ada bukti. Kena ada bukti, tunjukkan yang dia ni bermain kali tiga. Dia tak boleh senang-senang datang mahkamah, oh saya nampak isteri saya curang. Saya nampak isteri saya keluar dengan lelaki, maka itu saya nak berpisah dengan dia. Jadi saya tak payah bayar dia duit apa-apa pun setiap bulan. Jadi saya harus jelaskan, anak bagaimana, siapa nak jaga. Saya nak jaga sebab saya boleh, harus buktikan yang dia adalah wanita yang tidak bertanggungjawab. Inilah masalahnya. Bila saya beria-ia, isteri saya mula rasa yang saya ini memang benar-benar tidak sayangkan anak-anak. Kalau tak sayangkan dia, tak kisah. Kita patut bersatu dan teruskan perhubungan sepasang suami isteri kerana anak. Saya kata saya boleh hidup tanpa dia dan saya boleh hidup dengan anak-anak saya. Tapi dia tak nak, Casey. Sejarah hitam bermula setelah saya katakan saya nak bercerai dan melafazkan talak depan mata isteri saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Setelah saya lafazkan, isteri saya daripada menangis, terus bertukar menjadi orang yang lain. Jantan bodoh. Kau nak tinggalkan aku? Eh, kau fikir aku nak sangat ke kau? Ha? Muka tak handsome, gemuk. Tak apalah, macam kau punya muka 10 aku boleh carilah. Saya hanya berdiam diri saja. Aku merayu dekat kau, kau buat aku macam bodoh. Tengoklah nasib kau nanti. Anak aku nak. Hidup kau. Tengok ajalah. Dari situ keadaan hidup saya take a turn, Casey. Katanya perubahan yang amat ketara sangat-sangat. Buat masa itu, isteri tinggal dengan saya. Maaf, anak-anak saya tinggal dengan saya. Isteri tinggal di rumah ibunya. Saya tidak benarkan isteri mengambil anak-anak. Walaupun kami secara sah belum berpisah sebab kena pergi mahkamah, Casey. Turun naik mahkamah ni kadang-kadang makan tahun, setahun mungkin. Isteri pun duduk rumah ibunya, saya dengan anak-anak. Jaga anak-anak dengan pembantu rumah dalam rumah. Malam-malam hari, anak saya datang bilik. Ayah. Sayang, tak tidur. Ayah, nak tidur sini boleh tak? Boleh, tidur sini. Anak saya ni atas katil. Saya baring, saya tidur. Dah. Tutup mata tidur Besok malam pun sama. Begitu malam-malam berikutnya, ingatkan mungkin dia rindukan ibunya. Jadi dia mengambil alternatif saya sebagai tempat dia luahkan perasaan rindunya.
ingatkan macam itulah. Sampaikan pada satu malam, pembantu rumah, "Sir, yes, ada apa? Sir tak nak panggil ustaz datang tengok rumah, sir." "Panggil ustaz? Kenapa pula aku nak panggil-panggil ustaz?" Dia diam. "Sir tak perasan ke? Akila malam-malam selalu masuk bilik tidur dengan sir." "Oh yes, haa." "Kenapa eh?" "Pembantu rumah beritahu setiap malam yang panggil dia masuk bilik tidur dengan saya adalah kerja pembantu rumah saya." "Kamu kejut dia suruh tidur dengan saya?" "Ya, sir." "Kenapa? Kenapa tak biarkan dia tidur je? Hah?" Kemudian pembantu beritahu, "Sir, bukan saya tak nak, sir. Sebab dalam bilik, sir, dalam bilik Akila, ada orang hitam." "Hah? Orang apa?" "Orang hitam, sir." "Jadi kamu?" "Saya duduk dalam bilik, saya harus pastikan orang hitam tu enggak keluar, sir. Saya sayang sama Akila." "Benar ni?" "Benar, sir." Pendengar Misteri Jam 12, pada waktu itu tidak terfikir itu ada perbuatan bekas isteri saya. Sampaikan pada satu malam, saya tak kerja selama 3 hari. Saya diberi cuti 3 hari, Casey, kerana outstation. Tengah duduk dekat ruang tamu, anak-anak dah tidur. Saya tengah duduk, tengah catch up dengan saya punya email. Tiba-tiba saya dengar anak saya panggil nama saya. Tapi panggilan tu datang daripada dapur rumah saya. "Ayah, ayah." "Kila, kejap-kejap eh. Ayah habiskan ni kerja kejap." Dalam masa 5-10 saat saya dah habis send email, saya pun tulis, "Kila." Saya jalan menuju ke arah dapur. Tengok anak saya tak ada. Tadi aku dengar macam orang dekat dapur. Saya patah balik ke dalam bilik. Anak saya pun tak ada. Pembantu rumah tidak ada bersama dengan saya pada malam itu. Saya suruh pembantu rumah saya pergi ke rumah mak saya dan tolong mak saya dekat rumahnya, kerana esok mak saya ada appointment. Jadi mak saya perlukan orang untuk temankan dia. Besok pagi pula saya ada lagi appointment yang lain, tak dapat saya hantar mak. Saya nampak dalam bilik anak kosong, tak ada orang. Eh, mana anak aku ni? Rupa-rupanya anak perempuan saya tidur dalam bilik saya. Tak tahu bila dia jalan, tapi dia ada dekat katil. Tak apa. Tengah duduk, tengok ruang tamu, tengah reply email, tengok TV, reply email lagi. Saya toleh, saya jenguk dalam bilik anak. Saya nampak anak saya tengah baring dekat atas katil. Eh, tadi baru nampak dekat bilik. Ini atas katil, dalam bilik dia pula. Saya berdiri, saya tengok. "Kila." Anak saya terbangun, tengok. "Ayah." "Kila tidur-tidur eh, nak tidur dengan ayah tak?" Dia anggukkan kepala. "Jom, ambil bantal cepat." Ambil bantal. Saya pergi jenguk dekat bilik saya. Tak ada orang, Casey. Jadi dah masuk dalam bilik, dah nak settle down, nak tidur, anak saya baring. Anak saya kata, "Ayah, ambilkan Nobi." Kata anak saya, Nobi itu adalah anak patung beruang yang dia suka peluk waktu dia tidur. Saya pun pergi sebelah nak ambil beruang tu lah. Masuk dalam bilik anak, ambil beruang tu, saya toleh, "Astaghfirullahalazim, Kisi." Dekat belakang pintu ada susuk tubuh hitam, mata merah tengah tengokkan saya. Pendengar Ria 897, baru saya percaya kata pembantu rumah saya.
Saya bayar orang datang rumah untuk baca Yasin, untuk baca Quran pada hujung minggu. Saya bayar orang untuk semahkan rumah. Alhamdulillah rumah dah bersih, dah disemah, dah dihalau segala yang ada dalam rumah, dah dikunci, dah dipagar. Malam-malam KC berikut, malam yang ketiga KC, selepas saya ternampak benda tu, bayangkan pendengar ya 897, benda tu dah tak boleh masuk dalam rumah lagi. Saya dengan anak tengah duduk dekat ruang tamu, pukul 9 lebih malam, ada orang ketuk tingkap KC. Ketuk tingkap dekat dapur rumah saya tingkat 7. Siapa boleh ketuk tingkap dekat 7? Saya tahu itu adalah perbuatan bekas isteri saya yang tak puas hati. Tapi alhamdulillah nasib baik saya dapat pembantu rumah yang baik. Dia dapat kesan, dia beritahu saya lebih awal. Saya pun boleh pagar rumah tu dengan lebih awal. Kalau tidak kerana pembantu rumah, saya pun tak buat apa-apa. Kemungkinan akan menjejas saya dan juga anak-anak saya. Yang ini kita jawab panggilan. Siapa kegerangan di hujung talian? Oh, baru nak jawab dah letak di dia. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ya, yeah, selamat pagi KC. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Ya, yeah, saya Nabil daripada Kulai. Orang Kulai eh? Nabil Kulai. Yeah, kes. Orang Kulai KC. Kisah tentang yeah, apa ni? Silakan. Saya nak cerita tentang sesuatu agak luar jangkaan KC berlaku. Wah, awak dekat luar ke? Bunyi cengkerik semua. Saya tengah tugas KC. Oh, tugas dekat mana ni? Saya di Kulai, Bandar Putra. Di pengawal keselamatan. Oh, sampai dengar bunyi cengkerik kuat eh. Seram pula bunyi tu. Okey, KC. Silakan. Saya teruskan cerita saya. Silakan, KC. Silakan. Baik, KC. Kisah ni berlaku di awal tahun 2000 lah, KC. Mm-hmm. Ini dikongsikan oleh ibu saya sendiri, KC. Mm-hmm. Jadi, apa yang berlaku, KC? Mm-hmm. Mak saya ni meniaga nasi lemak, KC. Mm-hmm. Jadi, rumah saya ni adalah rumah jenis rumah flat lah. Mm-hmm. Jadi, mak saya ni biasa meniaga pada pukul 3 pagi, dia dah sediakan makanan. Mm-hmm. Yalah, untuk meniaga di pagi hari. Jadi, apa yang berlaku, KC? Mm-hmm. Pukul 3 pagi, mak saya akan masak nasi lah, kan? Jadi, apabila mak saya masak nasi tu, dapur saya ni bersebelahan dengan jendela. Hmm. Maksudnya, koridor lah. Berdekatan dengan koridor. Kira di tingkat berapa rumah saya? Maksud saya dah di tingkat 3 ataupun tingkat 4 lah macam tu rumah saya kan. Jadi, apa yang berlaku, apabila mak saya tengah masak ni, tiba-tiba di jendela tu, ada seseorang menegur mak saya. Masak apa tu, kak? Ya Allah. Mak saya terkejut KC. Astagfirullahaladzim. Saya pun. Jadi bila mak saya pun macam terkejut lah kan. Siapa pula yang menegur di jendela kan. Mak saya dengan keadaan yang agak kelam kabut, lari masuk terus ke kamar. Sampai ke pagi nasi lemak hangus tak tengok pun KC. Itulah kita. Jadi memang pelik KC. Terima kasih Pak. Siapa yang menegur di tingkat 4 atau 3 tu saya tak pasti. Sampai ya memang seram lah eh. Pukul 3 pagi orang tegur macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Memang seram KC. Ya terima kasih. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Selamat bertugas pada abang kita. Pengawal keselamatan dia penting eh. Untuk menjaga keselamatan. Menjaga ketenteraman. Supaya tidak diceroboh. Jadi pada abang-abang pengawal keselamatan, terima kasih. Kalau ada kisah abang pengawal keselamatan nak berkongsi sama, silakan. Ketika bertugas, memang agak kita bayangkan seram lah eh. Sorang-sorang tengah mengantuk, masak nasi untuk dijual. Tiba-tiba kita ni tak jangkakan ada orang, terdengar orang kata, masak apa tu? Ayo. 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, Ria. Selamat pagi. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ini Eddie daripada Woodlands. Orang Woodlands, eh? Jadi pengalaman Eddie tentang apa ni? Silakan. Pengalaman saya waktu saya dulu kerja jaga penjara. Oh, okey. Mm-hmm. Dulu dekat Queenstown, Rimana, dekat dalam penjara. Mm-hmm. Pengalaman saya ini agak luar biasa sikit gitu. Pasal apa? Waktu malam tu, bila dah roll call, semua dah tutup.
Tapi bila kita dah lock, dah master lokal semua dah habis, dekat CCTV ada capture image jalan-jalan dalam dekat landing penjara. Jadi bukan saya seorang lah, ada 2-3 officer juga yang nampak lah. Tapi ada satu ESP ni, dia orang lama lah, dah dekat 20 lebih tahun. Dia cakap ini image yang mana pernah bunuh diri dalam sel. Jadi dia kata jangan hiraukan lah, kalau nampak kan. Dia takkan apa sihat, kita buat bodoh je lah. Apalah itu kita. Itu je kisah. Jadi anda sekarang dah tak bertugas sebagai penjaga warden di prison lah? Oh, saya dah upgrade daripada warden, sekarang saya jadi steer. Jadi terima kasih pada abang kita, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berlaku pada waktu hujan. Seorang lelaki dalam kisah ni ini adalah kiriman daripada seorang perawat. Beliau adalah katanya, apa khabar KC, assalamualaikum. Dan nama saya adalah Hisham. Ya, Hisham berkongsi. Saya pernah merawat seorang pesakit saya yang mana lelaki ini memelihara makhluk polong. Untuk pengetahuan yang tak tahu, polong selalunya mempunyai tuan lelaki. Polong ni adalah jin betina ataupun hantu polong perempuan ni lah. Tuan dia adalah lelaki. Polong ni bertugas bertindak sebagai pendamping tuan. Dia adalah khadam. Bila disuruh lakukan sesuatu, polong akan buat. Lakukan sesuatu adalah untuk menjatuhkan musuh-musuh seseorang itulah. Kalau misal kata saya pelihara polong, kalau saya kata seru polong tu untuk pergi ke rumah si fulan dan tolonglah, kasihlah dia jatuh sakit, polongnya akan buat. Ini tugas polong. Dan dalam masa yang sama ni, saya kena beri makan lah pada polong tu. Makanan dia adalah, dan kalau dah tak mampu nak beri makan, polong tu akan makan tuan. Sebab tu lazimnya kalau saya datang menolong orang, kata Hisham, kalau saya datang menolong orang yang ada masalah memelihara makhluk polong, lazimnya orang-orang ni dalam keadaan darurat. Maksudnya ni, dia dah pun menjadi mangsa, polong makan tuan. Jadi kisah yang nak dikongsi sama seperti ini, katanya Hisham. Saya dipanggil ke rumah ni, polong makan tuan. Kesian kes saya tengok kes ini. Ini antara kes paling teruk. Lelaki ini terbaring dekat atas katil. Tangannya saya nampak tulang dengan kulit saja. Tulang dengan kulit kes. Badan dia dah melengkung. Wajahnya cengkung. Mata terjojol terbeliak sebab dah kering tubuh badannya. Perlahan-lahan polong tu makan dia. Inilah masalahnya. Jadi saya pada mulanya bila dapat panggilan tu, saya tanya apa sebabnya, dan pemanggil tu cuba ceritakan sedikit sebanyak. Jadi supaya saya tahu bagaimana nak berdepan dengan masalah ini bila saya sampai ke rumah orang tu, kata Hisham. Jadi akhirnya saya sampai, saya dapat lihat wajah lelaki, dan kemudian saya nampak pula dekat satu sudut dekat atas katil ni ada seorang perempuan tengah duduk bersila, ya, tunduk ke bawah, rambut tutup wajahnya, tengah hayun badan. Hayun kiri kanan, kiri kanan. Kemudian saya tanya, ini siapa? Oh, katanya ini isterinya. Isteri? Ya, saya. Kenapa dengan dia? Tak tahulah, sejak tadi dia macam ni. Jadi saya cubalah, saya cuba cakap dengan pesakit. Pesakit ni tengah baring. Dia boleh bercakap dengan saya, tapi bila tengah baring tu, dia akan macam dalam keadaan kesakitan tau. Dia baring, dia Cik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik, saya tahu encik tengah sakit sekarang ni. Tempat paling sakit dekat mana? Kemudian mendengar Ria 897 FM. Dia tunjuk kaki.
Saya tengok kaki bengkak, Kesi. Ada bekas lebam. Cik, itu isteri cik ke? Isteri saya. Tolong selamatkan dia. Jadi, wanita ni tengah duduk tau. Duduk bersila dekat atas katil tepi suami. Dekat sebelah kaki. Tengah duduk bersila. Tunduk, badannya membungkuk. Dan badan hayun kiri kanan, hayun kiri kanan. Kemudian, cik tahu apa jadi dengan isteri cik? Cik, cik tahu apa jadi dengan isteri cik? Ada polong. Ada polong? Polong tu masuk dalam badan isteri ke? Tak. Abi? Polong dekat atas dia. Pendengar ya, bila saya tulis, saya tengok isteri dia. Baru saya perasan isterinya tengah duduk bersila, tapi badannya bongkok ke si. Macam dekat bahu ada benda duduk. Terus meremang bulu rumah. Waktu tu saya arahkan yang lain semua keluar, kecuali bapa kepada orang ni yang telefon saya. Yang lain tolong keluar, saya nak lakukan upacara rawatan. Saya takut nanti dia berpindah pada awak semua. Pak cik tunggu sini. Pak cik jadi saksi. Lain semua keluar. Dan kanak-kanak jangan duduk dalam rumah. Bawa turun bawah. Pergilah kedai ke. Nanti dah selesai, telefon kita boleh naik atas ya. Jadi mereka pun keluar rumah. Setelah arahan diberikan oleh Hisham yang berkongsi kisah ini, saya mula membaca ayat Rukiah. Saya baca ayat Rukiah. Yang lelaki tengah baring, tengah sakit ni. Makin kuat dia makin kuat dia seolah-olah macam meraung ke si. Saya baca lagi surah Rukiah. Si sang isteri yang tengah duduk hayun lagi laju, lagi laju. Tiba-tiba sang isteri angkat tangan. Angkat tangan, dia hayun kiri, kanan, kiri. Tahu-tahu dia berhenti. Berhenti ke si? Berhenti pula. Sekarang aku dah dapat perhatian kau. Aku nak berbual sekejap dengan kau. Boleh kan? Ni. Sudahlah. Keluar sudah. Jangan duduk sini lagi. Pergi ke tempat lain. Pergi tempat lain. Aku tak boleh pergi tempat lain. Sebab tuan aku dekat sini. Tuan kau? Tuan kau mana satu? Mana satu? Tunjuk kat aku tuan kau mana satu. Isteri yang tengah duduk, kepala tunduk, rambut tutup muka, tangan dekat atas. Tiba-tiba tangan sebelah kanan ni turun. Dia tunjuk suami dia. Ini tuan aku. Selagi tuan aku hayat di kandung badan, aku tak akan pergi tempat lain. Ini tuan kau. Dah kering macam ni, tengah dalam keadaan sakit macam ni, engkau panggil dia tuan. Tuan kau bukan ni, tuan kau dekat atas. Maha Pencipta. Tuan aku depan aku. Dah bertahun aku khidmat dengan dia. Sekarang aku nak makan sampai mampus. Saya terus baca lagi surah Rukiah. Daripada duduk bersila, Casey, tangan atas, hayun kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan,
Tiba-tiba, dia terus berdiri, Casey. Berdiri dan menghasilkan bunyi macam bunyi serigala. Pendengar Ria 897 FM. Saya baca sampai satu surah. Perempuan yang tengah berdiri jatuh ke sini. Sebelum dia jatuh, saya perasan dia walaupun berdiri, badannya membungkuk. Ini kemungkinan benar ada benda duduk dekat bahu dia. Dia pun jatuh dekat atas katil pingsan. Suami berhenti daripada meraung kesakitan. Saya tanya suami, sekarang mana? Awak nampak tak dia? Dia nak toleh pun tak boleh. Mata dia je yang bergerak. Tengah baring ni, tangan kiri kanan kat tepi. Badan lemah ni. Mata tengah. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, bawah. Tak ada. Kata suaminya tak ada. Saya pada waktu itu nak lecture dia suruh kenapa pergi pelihara polong pun tak sampai hati. Orang dalam keadaan macam ni, dalam hati saya, kenapalah kau pergi simpan polong? Kan dah menyusahkan hidup kau dengan isteri. Isterinya bangun, saya kata pada bapa dia, Encik tolong bawa isteri dia keluar, Cik. Nanti saya akan tengok dia dekat luar. Ni saya nak habiskan ni dulu. Saya pun pendengar Ria 897 FM. Saya angkat lelaki ni yang tengah baring. Saya nak dudukkan awak . Okey, bangun . Casey, badan kurus kering. Nak tarik macam nak tarik gajah berat. Hai, beratnya. Berat, Casey. Tak boleh duduk. Dari baring tu terbaring. Saya cuba baca lagi. Saya baca surah. Saya sembuh. Okey, 1, 2, 3. Bismillah. Baru bangun, Casey. Kenapa saya bangunkan dia? Sebab saya nak tepuk belakang dia dengan membaca beberapa surah. Setiap kali baca, 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 tepuk. Pam! Dia sendawa. Bau sendawanya busuk. Seperti bau bangkai. Busuk ke si? Pertama kali saya tepuk dia sendawa, saya sampai tersedak kerana terlampau bau busuk. Buat lagi. Buat lagi. Tepuk lagi. Kemudian dah beberapa kali, dah rasanya dah kurang, saya baringkan dia. Terdengar Misteri jam 12. Anda bayangkan. Mula-mula pelihara pulung sebagai pendamping khadam. Konon-konon boleh jadi the protector. Boleh membalas dendam. Yalah, konon-konon. Bila dah tua, pulung makan tuan. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Din. Panggilan dari mana, Din? Daripada tempat tugas. Di mana anda bertugas sekarang ni? Di kawasan ni, Amukyo. Oh, dan pengalaman Din tentang apa? Silakan. Okey, pengalaman saya ni masa saya bertugas di tempat kerja lama. Di kawasan Kalang. Oh, okey. Sebagai apa ni? Pengawal keselamatan? Ya, saya. Wah, ni pengalaman apa? Silakan. Okey, masa tu memang saya kerja shift pembina malam. Jadi bangunan ni dia 2 tingkat. Tempat ni kira untuk ni, tempat ni dipanggil sports council lah. Jadi bila saya macam biasa saya pergi ronda. Jadi setiap tempat staff yang dah balik tu, saya ditugaskan untuk menutup lampu atau aircon. Jadi tinggal tingkat pertama semua dah clear, dah semua staff dah balik. Dan saya pun dah tengok okey lah, line clear. Jadi saya pergi tingkat 2. Nampak satu perempuan Cina ni, biasa saya berbual dengan dia lah. Cakap, sister, waktu dia you go back so late lah. Dia tengok saya, dia tenung, dia marah saya.
Dia cakap don't disturb me, tapi suara dia pun garau. Tapi saya pun dah macam terperanjat. Eh, kenapa ni Amor ni nyari-nyari? Kenapa dia macam-macam marah ni? Tapi saya ingat mungkin dia stres lah, banyak kerja katnya. Okeylah, saya pun carry on lah, pergi rounding lah, pergi ronda. Saya turun, nak turun pergi sampai counter tu, saya nampak wanita tadi tu dekat depan tengah tunggu teksi nak balik. Dalam hati saya, takkan sekejapan dia boleh ada kat depan gate tu tengah tunggu teksi. Pasal bangunan ni dia ada side gate ada 5. Kira orang pagi dah check, petang dah lock lah. Jadi malam saya cuma standby. Orang yang stop yang last balik tu, dia dah balik, dah confirm dah tak ada orang, saya kena lock itu gate. Jadi saya pergi dekat depan gate tu, saya tanya dia. Cakap, sister, just now I saw you upstairs side. Dia cakap, no. I'm the last person to leave. Confirm there's nobody inside the office. Tapi saya pun dah macam blur tau. Dah macam lost. Saya fikir balik, ini Amu ni ajak gurau ke apa ni? Habis tu dia dah taksi dah sampai. Dia cakap, okay, good night, brother. See you tomorrow morning. Dia cakap, okay, good night. Saya pun lock itu gate. Saya naik balik atas tengok tempat yang tadi memang tak ada orang. Jadi table lamp tu saya dah matikan. Bila saya nak turun balik, tanda wanita tu daripada dalam macam ada orang macam terajang ke macam pas pintu. Jadi saya pun tak tahu di belakang, saya baca apa yang saya tahu, saya teruskan pergi dekat kaunter. Saya duduk, saya fikir sampai pagi, saya tak boleh, saya kan nak rehat lah. Terus tak boleh tidur, saya duduk sampai pagi. Itu yang saya rasa pelik lah. Itu je kisahnya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih Casey ya. Kembali dari kisah yang dikongsi oleh seorang pengawal keselamatan. Apa khabar Casey, para pendengar Misteri Jam 12? Saya Encik Al-Bakri nak berkongsi berkenaan dengan seorang kenalan yang kita panggil dia Abang Haji. Beliau ni dah pergi haji 2 kali ke 3 kali kalau tak silap saya. Kita pun tahulah, nak pergi menunaikan ibadah haji ni bukan murah ke si. Di Singapura ada kalanya memakan seorang sampai hampir antara $10,000 hingga $12,000. Kalau dah pergi 3 kali, maknanya dah nak dekat $40,000 lah, $36,000, $40,000. Yelah, dekat sana nanti belanja makan lain. Dan seorang tuan haji ni dah pergi haji sebanyak 3 kali kalau tak silap saya, katanya Encik Al-Bakri. Memanglah tu rezeki . Rezeki yang dia miliki untuk menunaikan ibadah haji sampai 3 kali, kata Encik Al-Bakri. Tapi saya dapati teman saya ni dia agak berlainan sedikit. Dia nanti kalau berjalan, tangan dia akan letak belakang ke si. Dia letak belakang, badan membungkuk. Macam itulah cara dia berjalan. Pada mulanya saya tak fikir bukan-bukan lah. Tapi setelah ditegur oleh seorang lagi teman. Teman ni bukan teman kita selalu hangout, Casey. Dia adalah kawan yang tinggal dekat kawasan lain. Oleh kerana pada hari itu ada sesuatu lah, dia datang jumpa dengan saya. Saya ajak makan, minum. Dan tengah makan minum tu dekat daerah kawasan Commonwealth katanya di sini. Ya, tempat pusat makanan Commonwealth. Oh, saya pernah pergi sana. Tadi baru pergi dengan anak beli nasi ayam dekat kedai Edmund Chicken Rice. Jadi berbalik pada kisah yang dikongsi oleh Al-Bakri ni, katanya teman saya ni datang tengah makan dengan saya. Kita pun ternampak kawan saya lah, Abang Haji ni, di jalan bungkuk, tangan dekat belakang gini. Kemudian apa yang berlaku? Teman saya kata, tu siapa tu? Oh, tu kawan akulah. Kawan kau? Asal? Tak adalah. Kau tengok dia jalan macam tu. Dan saya tanya dia, kenapa? Tak adalah. Entahlah, aku tak tahu betul ke tak lah, kata teman saya ni. Kata orang-orang tua, kalau nampak ni orang jalan membungkuk badan dengan tangan dekat belakang tu macam menada jalan gitu, orang tu sedang mendukung toyol. Dukung toyol? Alah. Kemudian dia beritahu lagi, dukung toyol ajak pergi keluar buat apa? Tak ada hasil. Kau ni macam tak tahu pula. Toyol ni kan kerja dia curi duit. Jadi, dia dukung toyol.
Dia jalan dekat kedai-kedai orang. Ini aku tak cakap Pak Ji tu buat. Aku pun tak tahu dia ada pelihara tuyul ke tidak. Tapi ini kau dah tanya aku, aku beritahu kau. Orang yang ada tuyul ni, dia akan dokong tuyul. Dia bawa tuyul dia keluar. Bila dia bawa tu keluar, dia jalan. Dia jalan dekat kedai. Nanti dia beli makan ke, dekat rumah orang ke. Dia akan bercakap dengan tuyul. Misal katalah kalau dia nak curi duit daripada gerai A. Dia pergi dekat gerai A, tangan dekat belakang ni jalan, jalan, jalan. Misal kata gerai A jual nasi lemak. Aha, dia kata, "Dek, nasi lemak satu eh." Nanti dia tengok orang tu. Dia tengok, matanya tengok orang tu ambil duit, letak duit dekat mana, simpan duit dekat mana. Begitu. Jadi dia akan beritahu, tuyul ni, kau tengok ni. Benda ni disimpan dekat sini, kau ambil dekat sini. Tuyul ni tidak akan boleh mencuri duit seseorang tanpa tuan dia atau tuyul ni pergi ke rumah orang tu, pergi ke tempat orang tu dan tahu di mana orang tu simpan duit. Sebab itulah bank ni tak pernah pun kena curi duit dengan tuyul. Siapa nak pergi masuk dekat bank punya peti simpanan? Kata kawan saya. Saya pun kata, tak ya juga . Jadi mengikut apa yang dia ceritakan pada saya, kata Cik Al-Bakri, tuyul kena keluar dengan tuan, tuan dia kena tunjuk, kau kena ambil duit kat sini. Dan barulah balik rumah selepas waktu malam tu, dia akan keluar melakukan kerja mencuri duit. Tapi gerai makan tak adalah. Bukan. Sebabnya gerai makan ni, orang yang meniaga, duit semua dia bawa balik. Nanti tuyul datang, buka laci kering. Jadi saya tak pasti apakah tujuan Tuan Haji tu bawa tuyul lah, mengikut penjelasan daripada seorang teman kenalan saya ni. Jadi saya pun tak nak fikir bukan-bukan lah. Tak mungkin lah Pak Haji ni dah haji 3 kali, takkan nak curi duit orang. So saya pun duduk berbual-bual, saya nampak dia lagi. Saya kata, "Cik, apa yang berlaku Kesi?" Bila dia datang dengan saya, dia panggil tangan dan saya nak salam dia ni. Dia kata, "Nanti tak apa. Jangan apa-apa, duduk-duduk." Tak kasih saya salam. Tangan dia dua-dua masih dekat belakang. Dia kata, tak apa, duduk-duduk. Saya pun macam hairan pula. Jangan-jangan betul tak kata kawan saya ni. Dia ni, Pak Haji ni ada pelihara tuyul. Entah macam mana Casey, saya sangka baik. Saya berhusnuzon, bersangka baik. Pak Haji ni takkanlah ada simpan tuyul. Dah pergi haji 3 kali. Jadi sebenarnya bercakap. Saya bercakap, "Cik, duduklah ya pun, tangan dia tadi kat belakang. Apa? Ada piara tuyul ke?" Teman saya tengok saya, dia beliakkan mata. Pak Haji ni tengok saya, tiba-tiba berikan satu renungan dan tenungan macam, "Engkau apa hal?" Saya ni yang tengah cakap, niat saya nak bergurau. Tapi sebenarnya, Pak Haji ni memang ada bawa tuyul. Jadi dia tengok saya, dia tenung. Tak apalah, aku nak jalan. Dia pun jalan, tangan dekat belakang, jalan laju ke si. Tinggalkan kawasan kami sedang melipat. Sampai ke saat ini, saya nak tahu ni, betul ke Pak Haji ni ada pelihara tuyul? Saya rasa betul kot. Sebabnya bila saya cakap, "Pak Haji, duduklah. Lepas tadi diri, macam dekat belakang ada tuyul." Member ni terus marah ke si. Dan berlalu pergi, tanpa salam, tanpa cakap selamat tinggal pun. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Siapa bercakap ni? Ni saya Rizwan ni, dari Hougang. Rizwan dari Hougang. Dan pengalaman tentang apa, Rizwan? Silakan. Ini betul bukan pengalaman saya. Tapi saya pernah kerja pegawai keselamatan. Kawan saya, kawan saya so-called in-house lah dekat Suntec City. Okey. Saya pun kerja security juga. Tapi saya agensi lah. So, ini yang dia ceritakan kat saya, yang time itu dia punya kawan in-house juga pergi patrol dekat Suntec City. Suntec City ada 5 tower tau. Saya tak cakap tahu mana lah, dia pergilah. So kalau malam kerja, mesti ada 2 orang. Satu agensi, satu in-house. So kalau dia naik pergi clocking kat tempat office. Office kalau keluar lift, selalunya malam cuma ada 1 atau 2 lift je yang boleh gerak lah. So kalau dia naik lift, kalau dia nak keluar lift tu, koridor dia macam U-shape tak kisi. Setiap penjuru ada clocking point. So kalau dia keluar tu lift, so ada kan ada macam U-shape. So setiap penjuru tu ada clocking point. So dia mesti, kebanyakan selalunya dia pergi kat ujung dulu tau. Ujung, paling ujung tu kan sebelah opposite lah, yang daripada tulip lah.
Dia dah pergi sana, dia dah pergi, dah clocking satu point. So yang di satu point tu kan, dia betul-betul kat bawah tu U lah, yang kat tepi tu kan, di satu, di satu penjuru kan. Ha, dia dah pergi kat situ tu, dia orang dengar lift, dia orang dengar bunyi lift, orang naik. Tapi dah pukul 2-3 lebih pagi, mustahilah kan, tak salah saya tu hari weekend ke apa, saya kurang pasti lah. So bila dia dah pergi kat second point, dah bunyi lift, lepas tu dia, dia orang dua macam tanyalah isyarat, eh takkan macam ni metam ada orang naik office eh. So dia cakap, ah tak apalah, buat bodoh lah. Tu bila dia nak pergi kat yang, yang ke point nombor 3 tu, yang betul-betul sebelum kat tempat, sampai kat tu lift, tengah-tengah in between tu nombor 2 dengan nombor 3 eh, ada so-called macam apa tu, cargo lift tau. Kan pintu, buka pintu dalam ada cargo lift. Dia baru jalan tak, belum sampai tu lift, dia dengar dia dengar macam ni bunyi lagi sini. Ni saya cuba buat lah kan, apa yang kau saya buat macam Lepas tu apa diorang buat lagi sini? Diorang terus turun tangga. Tak salah saya tu tinggal 20 lebih tau. Turun tangga all the way sampai tengah satu. Diorang disrupt petrol. Tu dah. Tu diorang sokong macam cancel lah, tak nak pergi mana lagi. Atau lipat diorang kat situ. Itu je lah kisah saya ke sini. Itu pun orang, orang bilah. Orang yang bilang, bukan saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali. Baik, tiada kisah. Ini datang daripada pengirim kita bernama Sofia. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman saya berlaku ketika sedang memandu pada waktu malam dengan best friend, kawan rapat saya dekat Karak, Lebuh Raya Karak, menuju ke arah Genting Highland pukul 1 pagi. Ini diceritakan. Dan waktu memandu pada waktu itu, hujan KC turun dengan lebat. Jadi tak boleh memandu laju, tak boleh pandu ikut had kelajuan dalam malam gelap. Hujan dengan lebat, penglihatan agak susah. Jadi saya memandu dengan kelajuan yang amat perlahan, lebih kurang dalam 70 hingga 80 km sejam. Jadi Sofia memberitahu sebenarnya kita ada satu parti yang kita buat untuk seorang rakan rapat. Dia akan tamatkan zaman bujang. Kita buat katanya di sinilah dia panggil hand party. Hand party ini adalah parti untuk meraihkan waktu-waktu terakhir seorang teman kita menjadi orang bujang. Selepas ini akan menjadi isteri orang. Jadi hand party ini berlangsung sejak petang tadi. Oleh kerana saya dengan, kata Sofia, dengan sahabat seorang lagi ini bertugas, kami tak dapatlah nak datang lebih awal. Jadi kami bertolak selepas habis kerja tu, balik rumah, ambil beberapa barangan, masuk dalam lagi, siapkan diri dan terus memandu. Itulah sebab kami berada dekat Lebuh Raya Karak pada lewat tengah malam KC. Jadi tengah memandu ni, kawan saya dekat sebelah ni dah tidur KC. Biasalah kepenatan, kita pun kerja dari pagi, nak pergi ke Genting Highland, resort Genting Highland lah, nak pergi meraihkan hand party dengan beberapa teman yang dah sampai. Tengah memandu dekat Karak ni, memandu, hujan turun dengan lebat. Jadi wiper saya zup 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 zup. Lajulah kirakan sebab nak lihat ni dah tak nampak sangat. Dahlah gelap, hujan lebat, nak tengok pun kurang jelas. Tiba-tiba saya dapat rasakan dekat atas bumbung, gedung. Bumbung kenderaan yang saya pandu dia ada gedung. Apa benda ni? Saya terperanjat tau, katanya tadi. Ya, terperanjat, apa benda bunyi ni? Saya kata, tak apa. Mungkin ada sesuatu benda jatuh dekat atas, harap-harap dah jatuh bawah lah. Saya pun macam hairan, tiba-tiba entah macam mana, depan, dekat tingkap, bahagian tingkap depan, kenderaan yang saya pandu. Tingkap depan ni, wiper tengah bersihkan tingkap zup, 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 tengah lap tingkap lah. Saya nampak ada kain lah. Kain depan ni dia jatuh sikit je, sebelah kanan tingkap tu macam kain putih tu jatuh cok. Habis bila wiper kebas kain tu macam terpelayang jatuh balik tu. Cok, apa benda tu? Jadi pendengar di 897 FM, kenderaan yang saya pandu ni dia ada sunroof.
Sunroof tu maknanya boleh buka atas. Ya. Sebahagian ada macam lubang tu lah boleh buka. Ada sunroof. Dalam hati ni tolonglah, tolonglah. Saya pun tolak sunroof. Saya tak buka tingkap kaca. Tingkap kaca tu terpekik kawan saya yang sedang tidur dekat sebelah terbangun. Hei. Nasib baik dia tolong, dia cepat, dia tarik balik steering wheel, ya, dia tolak ke sana dan saya dapat kawal balik kenderaan yang saya pandu sebab saya mendongak ke atas. Kemudian dia tanya saya kenapa, saya cakap saya dah tak boleh ni, katanya ada lesen memain putih dalam mimpinya, selubung dengan kain putih, tapi saya nampak ada kain putih hanya tersadai, tersidai di bahagian depan cermin kenderaan. Lalu bila mendongak ke atas melalui sunroof, nampak ada, katanya. Misteri Jadualan.